Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai, yaitu sedikit sebelum saya mulai untuk tentang funnel, sedikit saya jelaskan adalah ini, yaitu fokus ya, kata fokus. Biasanya advertiser itu gagal 80% itu di satu bulan pertama. Apa sih yang membuat dia gagal di satu bulan pertama, advertiser itu? Yang membuat dia gagal di satu bulan pertama itu adalah mereka tidak bisa menemukan winning campaign ya. Harus kita dapetin winning campaign dulu. Gitu. Maksudnya kita terbiasa untuk, karena winning campaign itu bisa kita ciptakan. Ada yang tidak bisa kita ciptakan, yaitu produk, winning produk. Karena produk itu harus kita tes dan ukur lagi. Gitu. Belum tentu produk yang kita pilih itu oke. Gitu, diterima market. Makanya kita harus tes dan ukur, tapi campaign itu bisa kita kendalikan karena kita yang bikin. Gitu. Produk bisa kita kendalikan atau kita bikin kalau kita sendiri yang bikin kan. Tapi kan pastinya kita akan lebih banyak itu menggunakan produk orang lain atau bahasanya adalah rebranding ya. Kita ada komitmen dengan produsen kemudian kita jualin gitu. Kita rebranding gitu. Nah, biasanya 80% advertiser itu gagal di satu bulan pertama karena dia tidak bisa menciptakan winning campaign itu. Terus yang kedua, karena mereka tidak fokus kepada laba. Gitu. Fokus yang mereka lakukan adalah di besaran budget. Makanya saya selalu menekankan berikanlah fokus kepada labanya gitu, bukan berapa budget yang besar gitu, tapi berapa profit yang gede. Gitu. Berapa persentase budget yang gede yang kita dapatkan gitu. Itu biasanya kalau kita bisa mendapatkan 300 sampai dengan 500% atau 3 sampai dengan 5 kali lipat dari budget, profit kita itu 3 sampai 5 kali lipat dari budget, maka itu oke. Okay. Gitu. Dari campaign sama produknya itu oke, okay. Seperti itu, dan itu layak untuk kita pertahankan. Seperti itu. Tapi kalau menghasilkan BP terus, nah itu tidak layak kita pertahankan, tapi kalau misalkan kita masih salah set dan lain sebagainya, itu perlu kita perbaiki ya, campaign-campaign itu kita perbaiki. Karena ada di mana ketika kita lihat berdasarkan SOP ini harusnya bagus gitu misalnya, itu harus kita coba dulu. Tes dan ukur lagi, kemudian kita perbaiki yang harus kita perbaiki. 20% advertiser itu berhasil setelah 6 bulan pertama. Itu saya yakin dari 10 orang itu paling hanya 2 orang gitu yang benar-benar dia bisa menjalankan campaign sampai dengan 6 bulan pertamanya gitu. Dengan satu produk seperti itu. 6 sampai dengan 1 6 bulan sampai dengan 1 tahun bahkan ya. Itu paling cuma 1 2 gitu. Bahkan bukan 20% ya, bisa jadi hanya 1 sampai 2% gitu. 20% lah mungkin ya dari jumlah advertiser yang bisa ataupun berani menjalankan campaign secara jangka panjang dan tetap profit secara stabil. Gitu. Ya. Selanjutnya, jadi kemampuan campaign kita, kemampuan advertising kita, kemampuan kita beriklan di Facebook itu bukan kemampuan menghabiskan budget, tapi kemampuan bagaimana kita bisa meng-create laba kotor ataupun laba bersih yang gede. Itu secara persentase dari budget yang kita keluarkan di Facebook setiap harinya. Jangan sampai kita berikan di Facebook itu hanya sedekah aja gitu ke Facebook gitu tanpa kita dapat apa-apa gitu. Sedekah yang mendingan ke panti asuhan kayak gitu ya niatnya gitu ya. Jadi kita harus tetap dapat profit ataupun cash labanya gitu. Nah itu setiap hari itu bisa kita pantau ya, setiap hari kita pantau. Kemudian kita coba perbaiki di satu bulan pertama. Biasanya sih kalau saya seminggu atau dua minggu ya, nggak lama-lama gitu. Kalau kelamaan ya kacau juga gitu. Nah itu perlu kita buat SOP-nya. Next kita bisa bikin webinar SOP. Saya sudah buat jadwalnya seperti itu. Ya. Oke, kita langsung masuk. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gimana sih caranya membuat funnel ya, membuat funnel untuk produk digital dan juga produk fisik. Nah yang ini adalah yang sesar adalah yang saya pakai seperti itu, nanti bisa ditiru atau bisa dimodifikasi sesuai dengan bisnisnya masing-masing.
Karena setiap bisnis itu punya funnel ataupun punya cara yang berbeda-beda, tapi secara apa namanya, secara fundamental ataupun secara prinsip itu sebenarnya sama gitu. Secara prinsip funnel itu yang harus kita ketahui adalah setiap kali dia berpindah media itu dia harus punya trigger, itu yang pertama. Yang kedua, dia harus bisa exit dari media satu ke media yang lain. Udah dua itu aja poin utama yang harus kita perhatikan untuk menjalankan funnel supaya iklan dan conversion stabil berbarengan gitu. Kenapa kita perlu funnel? Karena kalau misalkan kita tidak menggunakan funnel, maka conversion itu akan naik turun secara signifikan berbeda. Tapi kalau kita menggunakan funnel, itu naik turunnya itu stabil banget. Jadi misalkan bulan ini biaya per conversion 120.000 gitu. Bulan depan itu biaya per conversion nggak jauh-jauh, paling 100.000 atau 130, 140 gitu. Jadi dia nggak akan menyentuh sampai dengan satu, tidak akan menyentuh sampai dua kalinya perbedaannya, itu nggak sampai seperti itu. Tapi kalau kita tidak menggunakan funnel itu bisa berbeda jauh gitu, bisa dua kali atau tiga kali berbedanya. Maksudnya bisa lebih mahal dua sampai tiga kalinya. Tapi dengan kita menjalankan funnel maka conversion itu akan stabil. Memang secara apa namanya, spiritual rezeki itu sudah Allah yang mengatur ya. Tetapi kan secara duniawi itu bisa kita analisa, kemudian bisa kita perbaiki, kemudian kita bisa juga apa namanya, karena di sini ada andil kita juga gitu, ilmu kita, keterampilan kita, nah itu juga andil sebagai penentu rezeki yang kita dapatkan gitu ya, selain dari spiritual. Ini saya bahas selain dari spiritual, sehingga hasil analisa ataupun apa yang kita lakukan itu bisa kita buat gitu, kita create meskipun nggak persis. Nah, salah satu untuk menciptakan profit yang stabil adalah kita menggunakan funnel yang tepat untuk produk kita masing-masing. Ya, setiap produk itu beda-beda, tetapi secara prinsip funnel itu sama. Prinsip funnel, seulang lagi ada dua. Yang pertama, dia harus exit dari media satu ke media yang lain. Prinsip yang kedua, setiap dia pindah itu punya trigger. Trigger itu, tahu nggak trigger itu apa? Mas Victor tahu nggak trigger itu apa, Mas? Untuk mengontrol ini mungkin ya, Mas. Apa trafiknya mungkin ya, untuk mengetahui merekam-merekam trafik itu ya? Betul. Salah satunya adalah untuk merekam ya. Kalau trigger itu maksudnya itu adalah alasan kenapa seseorang itu pindah media gitu loh, Mas. Exit. Maksud nggak? Jadi gini. Fundamental dari funnel itu yang paling penting itu cuma dua. Yang pertama dia harus exit dari media satu ke media yang lain. Yang kedua untuk exit dia itu harus apa namanya, punya trigger. Trigger itu adalah sesuatu yang membuat seseorang, sebentar. Oke, kita lanjut Mas. Jadi trigger itu adalah alasan kenapa seseorang itu pindah dari media satu ke media yang lain. Gitu. Contohnya gini Mas. Kan dari iklan Facebook itu kan audiens pindah ke landing page ya, benar nggak? Nah, kemudian dari landing page itu biasanya pindah ke WhatsApp, ya kan? Benar nggak? Nah, untuk dia pindah ke media yang lain itu dia punya trigger, punya alasan. Jadi dari iklan apa yang membuat dia itu pindah ke landing page atau ke halaman Mas, itu kita harus tahu triggernya gitu. Nah, saya biasanya trigger untuk pindah dari iklan ke halaman ataupun ke landing page ya, ataupun ke sales page, triggernya itu adalah penasaran gitu, membuat mereka penasaran gitu, sehingga dia nanti akan berkunjung ke halaman kita. Nah, membuat penasaran itu seperti apa? Contohnya, kayak misalkan ada orang yang tanya gitu ya di iklan kita, Kak, harganya berapa?
Kak, ini dikirim dari mana? Kak, ini produk apa sih? Gitu. Nah, itu jangan kita jawab di komen. Gitu. Misalkan kita jawabnya adalah di inbox, misal. Misal kita balas, Kak, kita sudah balas di inbox ya. Gitu. Nah, itu adalah trigger, Mas. Paham nggak? Iya, Pak. Paham ya? Kebayang nggak? Kebayang ya? Trigger itu apa? Nah, sehingga dia akan exit, itu pindah itu dari dia bertanya di iklan, sehingga dia akan pindah ke mana? Ke message. Nanti di message, di inbox, itu dia punya trigger lagi, Mas, untuk pindah ke halaman, landing page. Gitu. Itu harus kita buat trigger itu. Harus kita buat formatnya. Jadi, dari iklan, bisa jadi kita arahkan ke inbox dulu, sebelum dia mengarah ke landing page. Tapi ada juga yang langsung ke landing page, ya kan? Gitu. Nah, ada trigger di mana ketika orang itu melihat iklan kita, kemudian dia mau ngeklik dan berkunjung ke halaman kita. Triggernya banyak, salah satunya penasaran, atau misal kita buat promo, atau kita kasih testimoni, atau kita kasih apa lagi. Biasanya saya lebih banyak ngasih tentang ini, apa namanya, social approve. Contoh misal, sudah mengirim 100.000 paket misal gitu. Itu sebuah trigger itu sebenarnya. Sebuah trigger di mana orang itu penasaran, perlu apaan sih gitu bisa bisa terjual sampai 100.000 piece gitu. Nah, gitu. Maksudnya paham nggak, Mas? Paham ya? Sehingga dari iklan dia akan pindah ke landing page atau sales page. Nah, ketika di landing page atau sales page itu ada trigger lagi. Gitu. Kita harus buat trigger di situ. Ada alasan kenapa dia mau menghubungi CS kita di WhatsApp. Gitu. Kalau nggak ada trigger, dia nggak akan pindah itu dari media satu ke media yang lain. Nah, biasanya yang saya buat kalau di landing page atau sales page, itu saya buat triggernya adalah trigger misalkan kupon diskon. Seperti itu, Mas. Dan kupon diskon itu hanya ada kita infokan misal di WhatsApp. Nah, gitu. Gimana? Kebayang nggak? Kebayang ya? Ketika orang mau beli, mau dengan kupon dan diskon, dia harus ke WhatsApp dulu gitu untuk pindah trigger itu. Atau biasanya dengan menggunakan keterbatasan waktu. Keterbatasan waktunya adalah misalkan hari ini hanya kita kasih kupon 7 orang. Untuk 7 orang atau 13 orang atau biasanya saya dengan menggunakan angka 7, 9, 13, 17, 19. Angka-angka ganjil, Mas. Gitu. 3, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19. Itu angka-angka ganjil yang saya pakai untuk trigger di landing page atau sales page untuk keterbatasan kupon dan keterbatasan waktu. Nah, tapi kita juga nggak boleh dengan trigger itu kita berbohong gitu. Maksudnya nggak? Hati-hati gitu. Hati-hati kita membuat copywriting yang ternyata kita berbohong di situ. Nah, makanya kita buat copywriting ya benar gitu. Hanya bermain di persepsi. Contoh gini. Ini saya contohin aja perbedaannya. Yang satu berbohong sama yang satu jujur gitu. Tapi secara persepsi sebenarnya sama. Contoh gini. Hari ini tersisa 7 kupon. Sama yang satu dengan bahasa. Hari ini cuma tersedia untuk 7 kupon diskon. Secara persepsi itu sama. Benar nggak? Maksud ya? Secara persepsi itu sama. Tetapi secara reality, maksudnya secara bahasa kebenarannya gitu, yang lebih jujur itu adalah yang kedua, yaitu hari ini kita sediakan hanya untuk 7 orang. Berarti kan besok terserah kita mau kita sediakan berapa orang lagi, benar nggak? Kalau misalkan kita katakan misalkan kupon tersisa hanya tinggal 7 orang, berarti kuponnya udah habis dong, gitu. Besok udah nggak ada lagi, gitu. Kebayang nggak? Halo, Mas Victor, kebayang ya? Ya, sebenarnya. Nah, gitu. Jadi, bahasa copywriting kita gunakan, jangan sampai kita itu berbohong juga, gitu. Tapi, kita membuat sebuah persepsi yang memang membuat konsumen itu
mempunyai alasan ataupun mempunyai trigger sehingga dia pindah media. Gitu. Nah, dari landing page dia akan pindah misal ke WhatsApp. Dari WhatsApp itu dia akan ke trigger lagi. Triggernya apa? Dia untuk membeli, betul nggak? Untuk purchase. Untuk membeli. Nah, ada sebuah trigger kenapa dia harus membeli. Nah, itu harus kita buat formatnya. Jadi, setiap media itu punya trigger masing-masing, Mas. Gitu. Saling terhubung dia triggernya. Dan itu triggernya bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda. Bisa juga sama. Gitu. Sehingga nanti dia akan terkoneksi dan secara apa namanya eksekusi di lapangannya itu nanti akan menghasilkan konversi yang stabil. Seperti itu, Mas. Nah, oke, kita langsung masuk aja. Saya contoh presentasikan ini untuk produk digital dulu ya. Nanti yang kedua produk fisik. Jadi produk digital sama fisik itu sedikit berbeda market Indo. Sebentar, ini saya presentasikan. Teman-teman belum masuk nih. Oke, berarti fix deh. Mungkin mereka lagi tidur. Oke, sebentar kita loading. Nanti akan kita jelaskan pixel-pixelnya. Oke, kita mulai aja. Ini untuk produk digital. Jadi ini adalah sales funnel ataupun funnel penjualan ya, untuk halaman ataupun audience. Jadi maksudnya untuk halaman dan audience itu adalah audience yang berkunjung ke landing page itu apa namanya? Beda audience-nya. Iklan audience-nya itu beda. Gitu. Landing page itu saya biasanya adalah iklan non retargeting. Tapi kalau ke sales page itu adalah iklan retargeting. Nah, kemudian, jadi sales page itu adalah iklan retargeting, landing page itu adalah non retargeting. Makanya di sini ada funnel audience. Nah ini kita exclude biasanya gitu. Jadi orang yang sudah berkunjung, misalkan retargeting sama video misal. Retargeting sama video sama sales page, maksudnya custom audience video sama custom audience landing page dan sales page itu arahnya adalah ke sini ke sales page landingnya, gitu. Jadi maksud saya gini, ketika kita ngiklan ke video 50% orang yang sudah melihat iklan kita, itu saya arahin ke sini. Gitu, ke halaman penjualan. Sama orang yang sudah berkunjung ke halaman landing page dan juga ke sales page itu adalah ke sini juga, ke halaman penjualan. Tapi kalau orang yang belum pernah ke halaman kita ataupun belum pernah melihat video iklan kita, itu saya arahnya ke sini, ke landing page. Jadi beda antara landing page dan sales page. Perlu saya tekankan, banyak mungkin advertiser yang belum paham perbedaan landing page sama sales page, gitu. Landing page itu adalah halaman landing awal yang membuat orang itu atau membuat si user, calon pembeli itu akan penasaran melihat penawaran produk kita. Jadi kalau landing page itu hanya info produk kita secara apa namanya, bahasanya apa ya? Sudah cukup mereka paham kita itu jualan produknya apa. Dia tidak detail-detail banget. Dan juga nggak gampang, nggak ngambang-ngambang banget. Gitu. Maksudnya nggak ngambang. Dia nggak ngambang dan juga tidak detail. Detail itu maksudnya kalau produk digital fitur-fiturnya nggak dijelasin semua.
Penawarannya nggak dijelasin semua. Biasanya saya menggunakan rumus, kalau landing page itu 3 kali scroll, kalau sales page lebih dari 3 kali scrollnya. Nah, jadi landing page itu biasanya hanya menjelaskan kita itu jualan produk apa sih. Contoh misal gini, saya menjualan produk digital aplikasi Times WordPress misal. Ya udah, saya jelasin aja di situ. Kalau saya lagi jualan tentang WordPress gitu. Tapi nggak sejelasin fitur-fitur yang ada di tentang WordPress itu apa aja gitu. Terus jaminan, garansi, testimoni di situ nggak tak masukin. Yang saya masukin hanya saya itu jualan apa. Terus yang kedua promonya apa? Udah cuma dua itu. Gitu. Yang perlu digarisbawahi. Jadi landing page itu nggak detail, tapi dia juga nggak ngambang. Biasanya cuma 3 kali scroll. Gitu. Kalau market luar, mainannya begitu. Ya. Nah, di landing page itu biasanya saya pakai opt-in atau form. Setelah dia ngisi form, jadi dari iklan itu saya arahin ke halaman landing page ataupun halaman awal ketika orang itu mau tahu tentang produk kita. Nah, di landing page itu ada trigger kenapa mereka harus mengetahui produk kita lebih detail atau untuk kesini. Seperti itu. Itu ada trigger. Triggernya adalah kita kasih kupon diskon melalui WhatsApp ataupun melalui email. Gitu. Nah, setelah dia ngisi form, itu kita arahkan ke thank you page. Gitu. Nah, kalau dia sudah masuk ke thank you page, berarti dia sudah masuk listnya, list audience. Data audiensnya, yaitu email, WhatsApp, biasanya nama email, WhatsApp. Biasanya cuma 3 itu saya dapatnya. Maksudnya yang saya ambil. Gitu. Nah, setelah itu saya follow up pakai email secara otomatis dengan 3 email. 3 email berseri. Gitu. Jadi saya mengirim email otomatis dengan 3 email berseri. Saya follow up gitu. Email yang masuk. Pertama kali dia masuk, emailnya adalah tentang kupon. Karena saya janji akan memberikan kupon diskon. Gitu, info kupon diskonnya. Gitu. Triggernya adalah kupon diskon dan juga info detail produk, trigger di landing page supaya dia pindah ke sales page. Kemudian di WhatsApp itu saya follow up juga. Jadi orang yang sudah masuk list yang mau dapetin info kupon, itu admin saya akan ngasih tahu. Gitu, menggunakan WhatsApp. Jadi menggunakan email iya, menggunakan WhatsApp iya. Nah, itu kita kasih tahu kuponnya apa, dan untuk order itu ke halaman ke sini, ke sales page. Jadi setelah mereka sudah masuk ya datanya, itu mereka kita arahin untuk melihat sales page kita. Itu ada trigger. Triggernya itu adalah waktu ataupun keterbatasan menggunakan kuponnya. Nah, gitu, paham ya? Jadi ada trigger kenapa user itu mau segera melihat halaman penjualan kita. Karena kupon yang kita kasih itu terbatas waktunya. Biasanya saya kasih waktu 3 hari gitu. Karena keterbatasan waktu, akhirnya dia pindah dari WhatsApp ataupun dari email ke sales page. Sehingga dia akan melihat detail tentang produk kita. Nah, di sales page inilah saya jelasin detail produknya, yaitu mulai dari testimoni, jaminan, garansi, kemudian misalkan kalau ada bonus kasih bonus, fitur, detail fitur gitu ya. Terus manfaat produk, kenapa mereka harus membeli produk kita. Nah, itu ada di halaman penjualan ataupun sales page. Jadi, kalau ada orang yang berkunjung ke sales page, itu adalah orang yang sudah pernah berkunjung ke landing dan juga sudah pernah melihat video kita, video awal kita, video iklan kita. Jadi, dia tidak akan masuk ke sini kalau dia cuma melihat video aja. No problem, meskipun dia cuma melihat video aja, dia langsung ke sini, itu konversinya oke. Okay. Itu masih oke. Nah, ini adalah kita. Setelah dia sampai di sales page, itu ada trigger. Ada trigger lagi. Triggernya sama dengan yang kita infokan di email, yaitu keterbatasan waktu menggunakan kupon. Sehingga dia akan pindah untuk check out, gitu. Untuk ngisi form order. Setelah dia ngisi form order, ya, dia sudah complete ngisi form, maka kita akan follow up menggunakan WhatsApp. Bagaimana cara melakukan pembayaran. Jadi kalau udah sampai sini, itu follow up WhatsApp-nya beda lagi, yaitu info pembayaran. Bagaimana cara memberikan info pembayaran. Dan dari info pembayaran ini, ada trigger supaya dia langsung segera konfirmasi. Triggernya adalah, kupon diskon itu akan segera hangus. Jadi
Sebentar. Jadi di complete form ini itu ada trigger lagi. Triggernya adalah batas waktu konfirmasi pembayaran. Biasanya saya pakai waktu 3 atau sampai dengan 6 jam. Perusahaan-perusahaan besar, maksudnya startup-startup gede, itu menggunakan trigger konfirmasi pembayaran itu adalah dengan keterbatasan waktu pembayaran, yaitu 3 sampai 6 jam. Ini bisa teman-teman pakai untuk toko online, yaitu menggunakan trigger konfirmasi pembayaran itu misalkan maksimal hanya dalam waktu 3 sampai dengan 6 jam, seperti itu. Tujuannya adalah supaya dia harus segera transfer. Jadi, funnel itu kalau misalkan tidak ada trigger dan tidak pakai exit, maka tidak akan tercipta funnel dan konversi tidak akan stabil. Seperti itu. Kalaupun konversi akan stabil, maka kita akan apa ya? PHP lah bahasanya audiens itu. Gitu. Karena kita tidak menggunakan trigger tadi, sehingga konversinya dia tidak bisa stabil. Ya, oke. Okay? Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Ini untuk produk digital. Kemudian untuk conversion-nya, ini saya jelasin apa namanya jenis conversion-nya itu harus kita pasang apa sih gitu. Nah, jenis conversion yang kita pasang adalah di landing page itu adalah page view ya. Nah, ketika dia klik tombol untuk mengisi form opt-in ini, maka dia akan terrecord, yaitu terrecordnya adalah add to chart, namanya add to chart lead, sebuah lead yang kita dapatkan karena dia mau order. Oke, kita garis bawah ya, add to chart lead itu adalah sebuah lead yang kita dapatkan dari orang yang mau order. Jadi bukan lead biasa, lead itu adalah data ya, bahasa lead itu adalah data ataupun calon pembeli seperti itu. Jadi dia itu kita dapatkan datanya karena dia mau kupon diskon dan dia sudah tahu harganya, sehingga konversi akan lebih tinggi dibandingkan kalau misalkan tidak kita kasih tahu diskon ataupun tidak kita kasih tahu harga. Biasanya kalau kita nggak kasih tahu harga di landing page itu konversinya berbeda gitu. Tapi kalau kita kasih tahu harganya, mereka udah jelas kalau produk itu mau kita jual. Tapi kalau di situ nggak ada harga, itu nggak jelas itu produknya mau dijual atau mau dikasih gratis gitu. Nah itu ngambang gitu ininya, record conversion pixelnya itu ngambang. Itu apaan gitu conversion pixelnya? Nah, jadi ketika dia setelah ngisi form itu namanya add to chart lead gitu, Mas. Paham ya, Mas ya? Bukan add payment info. Nah, setelah dia masuk add to chart lead, dia kan kita arahin ya. Kita arahin dari WhatsApp sama email itu untuk order melalui halaman penjualan atau sales page. Nah, sales page ini itu disebut dengan page view dan view content. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah melihat konten lebih dari satu, maka dia view content dan juga search content. Gitu. Jadi di sales page ini bisa tiga jenis, page view, view content, dan juga search content. Nah, biasanya saya pakai apa? Saya biasanya pakai dua, page view dan juga view content, atau cukup pakai page view aja. Nah, dari sales page itu dia akan mengisi form order. Nah, form order ini ya, dia mengisi form order ini disebut dengan initiate checkout atau akan melakukan. Initiate itu kan bahasa Indonesianya memulai ya, berarti dia belum melakukan, baru mau mulai. Nah, jadi ini initiate checkout ataupun mau mulai pembayaran. Maksudnya mau mulai order. Ini saya check out. Kemudian setelah dia mengisi ini saya check out, dia akan exit, yaitu menuju halaman info pembayaran atau add payment info, API. Nah, gitu. Mas, jadi API itu ada di sini, Mas. Bukan ada di sini. Bukan setelah dia mengisi form. Gitu. Setelah dia mengisi form itu ada dua jenis, add to chart lead sama initiate check out lead. Gitu. Kalau dia biasanya kalau advertiser itu kan kalau bikin landing page toko online kan apa namanya? Mereka pakai form ya di depan. Nah, itu kalau pakai form di depan itu namanya add to chart lead sama initiate checkout lead. Halaman thank you page-nya ini adalah add to chart lead sama initiate checkout lead, bukan API ataupun info pembayaran. Kenapa?
Info pembayaran itu apabila dia memang sudah mau melakukan pembayaran, sehingga akan kita infokan gitu pembayarannya. Artinya dia sudah jelas dengan harganya atau dengan produknya. Seperti itu. Dan dia sudah melakukan relationship. Karena gini, prinsip dari selling itu adalah ada relationship di situ. Kalau belum ada relationship, itu namanya masih marketing. Gitu. Kita masih meng-create demand. Gitu. Jadi prinsip selling itu adalah ada relationship. Nah, untuk mendapatkan info pembayaran itu biasanya ada sedikit relationship di situ. Sehingga informasi pembayaran ada di sini ini. Tapi gitu. Setelah dia tahu info pembayarannya, kita follow up pembayarannya seperti apa, bagaimana, kemudian harganya berapa dan lain sebagainya. Kemudian dia akan melakukan konfirmasi pembayaran. Kita buat halaman konfirmasi pembayaran. Nah, halaman konfirmasi pembayaran itu disebut purchase. Kenapa? Karena dia sudah membayar. Jadi kalau dia sudah masuk ke konfirmasi pembayaran atau ke pixel purchase, berarti dia sudah bayar, Mas. Bukan baru mau beli, gitu. Purchase kan beli, ya? Bahasa Indonesia-nya. Ya, kalau beli sama mau beli itu beda. Perlu kita garis bawahi, ya. Beli sama mau beli itu beda. Gitu. Jadi record pixelnya kalau konfirmasi pembayaran itu purchase. Letaknya adalah setelah dia sudah bayar. Barulah kita minta dia melakukan konfirmasi pembayaran. Seperti itu. Tapi kalau biasanya itu nggak banyak audiens yang melakukan konfirmasi pembayaran. Biasanya melakukan konfirmasi pembayarannya menggunakan WhatsApp, ya. Betul, ya. Nah, biasanya kalau seperti itu, saya letakkan konfirmasi pembayaran, letakkan pixel purchase-nya itu adalah di halaman akses produk. Karena produk digital, jadi halaman akses produk itu adalah purchase atau pembelian, seperti itu. Nah, setelah ini, barulah kita buat funnel berikutnya, yaitu downsell, upsell, dan sebagainya. Ini adalah funnel awal, untuk kita meng-create demand dan meng-create selling. Gitu. Meng-create permintaan produk sama meng-create penjualannya. Menggunakan funnel ini untuk produk digital. Oke, kira-kira seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian selanjutnya, untuk produk fisik. Nah, ini produk fisik. Saya jelasin ini deh. Sebentar, ya. Untuk produk digital, saya jelasin ininya. Cek, Mas, cek lagi. Suaranya masih oke, ya, masih kedengeran, ya. Halo. Halo, Mas Victor. Jangan-jangan tidur lagi nih. Cek. Masih kedengeran, Mas? Halo. Halo. Oke. Oke, ya. Nah, ini saya lihatin case-nya untuk produk digital. Misalkan seperti ini. Ini, ya. Misalkan dropship store, ya. Ini adalah plugin toko online. Plugin dan theme toko online. Nah, jadi ini disebut dengan landing page. Kenapa? Saya hanya menginfokan tentang produk yang mau saya jual apa. Kemudian sedikit saya jelasin manfaat ataupun fiturnya. Di sini ada diskon, di sini ada harga. Udah, itu doang. Padahal di sini dia akan mengisi form gitu untuk mengetahui detail produk kita. Gitu. Karena gini, market Indonesia itu butuh relationship. Jadi biasanya kita kasih kontak WhatsApp dan juga email. Nah, dia harus mengisi datanya dulu. Seperti itu. Nah, setelah dari sini, dia akan kita arahin ke thank you page. Nah, ini pixelnya adalah preview. Sini. Nah. Setelah itu, kita akan arahin ke thank you page. Thank you page-nya. Kalau nggak salah ini. Nah, ini, ya, thank you page-nya. Jadi ini, ya, seperti yang saya jelasin di sini. Di sini ada thank you page nih, ya. Ini gimana, ya?
pintar, saya terbesar ini. Nah, di sini ya, thank you page, gitu. Jadi setelah landing kita arahin ke thank you page. Dari iklan biasanya, oh ya ini ada inbox juga. Jadi dari iklan biasanya kalau ada yang nanya di komen itu kita arahin ke inbox dulu. Dari inbox baru kita arahin ke sales page atau ke landing page. Seperti itu. Oke ya, itu tambahan penjelasannya. Tambahan penjelasan dari inbox. Nah, kenapa ke inbox? Tujuannya supaya yang komen itu penasaran ya dan membuat iklan kita itu memiliki interaksi yang bagus ya. Penting sekali iklan itu memiliki interaksi yang bagus, Mas. Gitu. Itu untuk meningkatkan konversi juga dan hapus komentar-komentar yang jelek. Seperti itu. Oke. Nah, kita arahin ke thank you page ya di sini ya. Thank you page. Thank you page di sini adalah add to chat lead. Maka di sini saya masukkan ada tiga conversion, yaitu add to chat, lead, kemudian ada initial checkout. Nah, gitu ya. Ini tiga nih conversion-nya. Jadi nanti saya itu ngiklan conversion-nya adalah ngiklan conversion add to chat. Gitu. Setelah dia dari thank you page, maka akan mendapatkan tiga follow up email ataupun follow up dari WhatsApp, yaitu ke arah sales page. Nah, sales page-nya itu ada di sini. Sales page-nya beda lagi. Nah, di sini. Sales page itu lebih panjang, lebih dari 3 kali scroll. Lebih detail dia, mulai fitur, manfaat, dan sebagainya. Nah, ini ya, lebih panjang ya. Nah, di sini, setelah dari sales page ini, dia akan ke form order nih ya, di sini form order. Nah, ketika dia klik untuk belanja, untuk beli sekarang, dia akan kita arahkan ke form order. Nah, form order ini pixelnya itu adalah initiate checkout atau add to chart. Gitu. Add to chart itu sebenarnya pada saat dia ngetik tombol beli itu add to chart gitu. Cuman kan kadang add to chart itu nggak kebaca gitu ya. Terus klik tombolnya. Makanya saya biasanya menempatkan halaman landingnya juga add to chart supaya kebaca oleh yang kalau dia sudah ngeklik juga gitu. Nah, ini saya check out ya. Seperti itu. Jadi di halaman ini, di halaman landing ini, di halaman form sebentar. Nih ya, di halaman form itu adalah ini saya check out. Setelah dia ngisi form order ini, maka dia akan masuk ke complete form atau disebut dengan add payment info dan complete registration. Nah, gitu. Nah, complete registration ataupun info pembayaran, misalkan gini, KIC ya. Nah, dia akan mengarah ke info pembayaran, ya, detail pembayaran ataupun bagaimana cara melakukan pembayaran. Gitu. Ya, di sini itu pixelnya adalah info pembayaran ataupun add payment info. Nih, kita cek di sini. Nih, ya, add payment info atau info pembayaran. Nah, setelah itu dia akan melakukan konfirmasi, ya. Nah, biasanya di sini ada klik di sini ya untuk melakukan konfirmasi. Nah, link klik di sini konfirmasi ini itu adalah ke halaman ini sehingga di sini adalah purchase atau halaman akses produk itu disebut dengan pixel purchase. Nah, seperti itu kira-kira. Oke ya. Bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa diajukan. Oke, kita sekarang masuk ke produk fisik. Gimana Mas Victor? Sementara produk digital mau main di produk digital? Gitu ya. Kita lanjut ya.
untuk masuk ke produk fisik. Nah, untuk produk fisik ini adalah format untuk ini ya, apa namanya? Funnel produk fisik. Nah, funnel produk fisik itu kalau saya lebih banyak menggunakan WhatsApp ya. Karena memang market Indonesia itu lebih apa ya, lebih prefer sebenarnya bukan WhatsApp-nya, tapi mereka itu lebih prefer untuk mengetahui detail dengan menggunakan chat WhatsApp. Dengan menggunakan chat seperti itu. Bisa menggunakan WhatsApp ataupun menggunakan chat di website. Seperti itu, ya. Nah, ini adalah panel yang saya buat di produk fisik. Yang pertama, dari iklan AdWords atau Facebook itu akan mengarah ke landing. Oke. Garis bawahi lagi ya, landing itu hanya tentang produk, tentang kita kasih harganya, kemudian sedikit info tentang manfaat produk ataupun fitur produknya. Tapi kalau misalkan produk-produk tertentu yang dia ada BPOM ya, misalkan produk-produk kesehatan dan produk kecantikan, itu perlu dimasukkan, Mas. Gitu. Tujuannya adalah supaya iklannya nggak kena kentung sama Facebook ya. Jadi kita masukkan di situ BPOM dan juga apa namanya? BPOM, kemudian dan info perizinan lainnya ya. Nah, kalau untuk garansi, kemudian untuk testimoni itu jangan dimasukkan dulu. Karena landing ya, disebut dengan landing page itu karena kita ingin membuat si user ini penasaran dengan produk kita. Gitu. Trigger landing page itu adalah membuat seseorang penasaran mengetahui produk lebih detail. Itu trigger landing page umumnya. Gitu. Dan biasanya kita tambahin diskon, misal seperti itu ya. Kemudian saya biasanya landing page ini saya menggunakan dua tipe, yaitu menggunakan form. Formnya itu nanti akan kita arahin ke WhatsApp. Jadi setelah dia ngisi form, kita akan didirect ke WhatsApp. Atau biasanya kalau market lokal itu dia tidak pakai form, dia langsung ke tombol WhatsApp aja, ya. Ke tombol WhatsApp aja dia biasanya, seperti itu. Jadi kalau nggak form ataupun tombol WhatsApp, kalau saya biasanya pakai dua-duanya. Oke, dua-duanya tergantung kondisi ya. Sebenarnya tergantung produk yang kita jual gitu dan marketnya siapa. Kemudian ke trigger ya. Dia ke trigger masuk ke add to chat list ataupun add to chat lead ya. Dia ke trigger add to chat lead seperti itu. Jadi ketika dia mengarah ke WhatsApp itu pastikan ke trigger ya. Saya pakai plugin untuk trigger redirect ke WhatsApp itu menggunakan Formlaris. Kebetulan saya sendiri yang bikin seperti itu. Insyaallah kita akan launching di akhir bulan seperti itu. Jadi redirect ya, redirect WhatsApp. Redirect WhatsApp itu pastikan ke trigger karena kalau nggak ke trigger ya kita nggak bisa ngiklan conversion nantinya. Seperti itu. Nah, nanti di WhatsApp itu kita follow up. Nah, biasanya itu saya menggunakan follow up 3 kali. 3 kali follow up di WhatsApp. Seperti itu. Ya, 3 kali follow up di WhatsApp. Bisa beda hari ataupun beda waktu aja. Seperti itu. Ya, kita follow up WhatsApp. Nah, biasanya saya follow up di WhatsApp itu, saya ngasih info link detail produk. Nah, ada beberapa format tertentu yang kita biasanya memberikan detail produknya menggunakan langsung di WhatsApp itu. Nah, kalau yang langsung di WhatsApp itu, pastikan produknya tidak banyak pertanyaan dan juga tidak banyak konsultasi. Tapi kalau yang banyak pertanyaan ataupun konsultasi, baiknya kita arahin ke detail produk supaya lebih jelas. Seperti itu, maksudnya lebih paham si user akan mengetahui produknya lebih detail, kemudian alasan dia bisa membeli produk kita apa dan sebagainya seperti itu. Nah, itu saya biasanya menggunakan detail produk. Nah, detail produk ini itu bukan sales page ya. Kalau di toko online saya tidak menggunakan sales page, tapi saya menggunakan detail produk. Detail produk itu saya menggunakan toko online ya, menggunakan toko online. Jadi saya arahin link ke toko onlinenya, nanti tak contohin. Kemudian dia nanti akan melakukan proses order sendiri.
Kalau dia tidak bisa melakukan proses order sendiri, saya sudah menyiapkan di sini WhatsApp, gitu ya. Di sini, ketika dia melihat form order, itu di form order ini saya apa namanya ada tombol chat WhatsApp untuk minta bantuan, gitu. Jadi kalau mereka itu bingung untuk melakukan ordernya, mereka akan mengkontak WhatsApp kita lagi. Jadi ketika dia mengkontak WhatsApp kita lagi dengan format kalau dia itu mau minta bantuan untuk order, nah itu kita isiin, kita bantuin ngisi form order. Biasanya gitu, admin saya suruh dia untuk ngisi form order. Jadi setelah dia bantu ngisi form order, barulah kita infoin info pembayarannya, complete form ya, maksudnya complete registration, ya info pembayaran. Nah, setelah itu dia akan melakukan konfirmasi pembayaran, yaitu di halaman konfirmasi pembayaran. Oke, kira-kira seperti itu. Pixelnya, setelah dia ngisi form, itu adalah add to chart ataupun initial checkout. Atau ketika dia ngeklik tombol order, itu adalah add to chart lead. Ya, add to chart ya. Seperti itu. Ya, add to chart atau initial checkout kalau dia menggunakan form. Tapi kalau tidak menggunakan form, itu disebut add to chart lead aja. Gitu. Kalau kita mau sama ini saya check out juga, berarti kita harus menggunakan form. Nah, kemudian nanti di WhatsApp, ini harus ke trigger ya, ketika dia redirect ke WhatsApp itu ke trigger, yaitu itu chat lead. Kemudian dari WhatsApp kita arahin ke detail produk. Detail produk ini bisa kita search content atau search ataupun paid view. Kemudian di sini form order itu ini saya check out seperti biasa. Kemudian complete form ini info pembayaran. Kemudian konfirmasi pembayaran itu purchase. Oke, ini saya contohin landing page-nya, detail produk, sampai dengan konfirmasi pembayaran. Ya. Ini saya contohin. Ini contohnya ya, ini contoh saya mau jualan kaos. Format follow up, format ininya panel. Nah, ini adalah landing ya, ini landing page-nya. Ini ya, landing page. Ini landing page-nya. Jadi saya tidak perlu banyak menginfokan. Intinya saya mau jualan kaos, bahannya adalah cotton combat ya. Kemudian series-nya adalah stay at home series. Kemudian harganya ini. Nah, ini udah menunjukkan kalau kita itu jualan produk kaos, series-nya ini. Bahannya ini, itu udah membuat konsumen itu udah ngeh. Kalau kita itu jualan produk, itu udah cukup untuk konsumen mengetahui produk itu. Kalau kita jual produk itu, gitu. Nah, itulah fungsinya dari landing page. Tidak perlu panjang-panjang, gitu. Nah, kemudian di sini saya isi form, ya. Kita buat form. Ini saya buat form. Setelah dia ngisi form, dia akan mengarah ke sales page. Ini contohnya misalnya seperti ini, ya. Oke ya. Ini misal. Sebentar. Biar masuk email ya. Jadi misal dia ngisi form. Nah, setelah ngisi form, dia akan ngeklik tombol untuk chat admin ya. Biasanya kalau nggak hubungi CS di WhatsApp atau chat customer service kami, seperti itu saya biasanya untuk call to action-nya. Nah, ketika kita klik ya, ini review ya ininya, apa namanya? Pixelnya. Kemudian ketika kita klik, itu kita akan mengarahkan dia akan ke trigger nih. Tuh, add to chart-nya. Ya. Oke ya. Jadi add to chart lead, ketika dia ngisi form, dia ke trigger add to chart lead. Sehingga nanti kita bisa ngiklan conversion add to chart. Kemudian dia nanti akan kita arahkan ke WhatsApp. WhatsApp admin kita. Oke ya. Oke, anggap aja ini sudah ya. Kemudian detail produknya. Jadi
Saya menggunakan detail produk. Jadi dari WhatsApp itu saya menggunakan detail produk. Tapi ada juga yang di WhatsApp langsung closing. Biasanya kalau produk kayak kaos gini, dia langsung di WhatsApp itu bisa langsung closing. Jadi saya menggunakan dua format follow up. Follow up awal, follow up pertama itu menggunakan follow up ke arah detail produk. Follow up yang kedua, format di mana kalau misalkan dia minta bantu check order. Jadi kita kasih penawaran. Kita kasih link, kemudian kalau mereka misalkan nggak paham untuk cara order, kita kasih penawaran. Misalkan gini, ada yang bisa kami bantu Kak untuk melakukan proses ordernya, gitu. Kalau misalkan dia minta bantuan, kalau butuh bantuan, hubungi kami ya, misal gitu. Nah, dia kan nanti akan minta bantuan tuh. Nah, setelah dia minta bantuan, kita kasih format follow up. Format follow up-nya itu adalah, apa namanya, kita kasih format untuk mengisi form, gitu. Nah, biasanya bisa closing di WhatsApp untuk produk tertentu, ya. Nah, ini saya jelasin adalah detail funnel, ya, detail funnelnya. Nah, untuk produknya itu masing-masing teman-teman mau pakai funnel yang mana, gitu. Nah, di sini saya menggunakan pokoknya di store ya. Gitu. Nah, jadi di konfirmasi pembayaran itu adalah purchase triggernya. Nah, saya biasanya ngasih detail produk ya, detail produknya di sini. Jadi dia nanti akan melakukan check out order. Nah, ini detail produk namanya. Nah, di detail produk ya, detail produk ini saya detailin produknya, bahannya, manfaatnya, dan sebagainya. Kemudian kita kasih jaminan atau garansi dan juga testimoni. Gitu. Biasanya seperti itu, saya kasih garansi. Misal seperti ini, garansi 100% uang kembali. Jadi ada trigger kenapa alasannya dia membeli produk kita. Triggernya adalah mereka digaransi uangnya. Mereka merasa aman. Kita untuk membeli produk dengan kita. Seperti itu. Nah, di sini itu kita bisa paid view atau search gitu ya. Nih di sini paid view, view content atau search di detail produk. Nah, di sini ada detail produk ya. Di sini ada detail kaosnya, pengiriman, cara produksi dan pengiriman kaos, kemudian cara pemesanan kita infoin juga. Nah, di sini dia akan melakukan order sendiri ya. Dia beli kemudian add to cart kalau dia mau ngisi keranjang belanja dulu. Gitu. Nah, dia di form itu dia bisa add to cart atau add to cart list ya, atau wish list seperti itu. Nah, jadi dia akan kita arahin untuk mengisi form untuk melakukan pembelian seperti itu. Setelah dia mengisi form untuk pembelian, dia akan konfirmasi pembayaran gitu ya. Form kemudian nanti akan complete registration atau konfirmasi info pembayaran. Kemudian nanti setelah info pembayaran, kita arahkan ke info pembayaran. Nah, info pembayaran itu adalah purchase. Oke ya, kita cek di sini. Di konfirmasi pembayaran itu pixelnya adalah purchase. Jadi nanti kita bisa ngiklan ke orang-orang yang biasa belanja kaos seperti itu. Nih, seperti ini, purchase. Jadi dia ketika ngisi konfirmasi pembayaran, bukti transfer dan sebagainya, nah itu dia pixel yang kita trigger adalah purchase. Oke, itu aja funnel materi funnel kita hari ini ya, produk fisik dan juga produk digital, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi, saya ingin tekankan bahwasannya fundamental dari funnel itu minimal dua, yaitu trigger dan juga exit. Trigger itu adalah alasan kenapa seseorang itu mau exit. Exit adalah seseorang itu harus exit. Intinya exit itu adalah keluar dari media satu ke media lainnya. Misal dari iklan, dari Facebook, dia akan pindah ke halaman landing page. Kemudian dari landing page dia akan pindah ke WhatsApp. Dari WhatsApp dia akan pindah ke check out order. Itu disebut dengan exit media. Maksudnya exit dari media satu ke media lainnya. Jadi funnel itu harus punya dua. Dia harus exit dan exit dari media satu ke media lain. Dan yang kedua dia harus punya trigger. Alasan kenapa seseorang itu mau pindah media. Oke, itu aja pembahasan tentang funnel kita. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan. Mungkin Mas Victor mau ada pertanyaan sebelum kita tutup.
Oke, Mas, ada pertanyaan kira-kira? Gimana, Mas Victor? Ada pertanyaan nggak? Eksklusif ini. Kita berdua aja ini. Halo, cek 1, 2, 3. Mas, ada pertanyaan kah?